bukannya yang masih baby itu sering ngaji gitu. Nah, kalau baby ngaji itu mungkin umum, tapi kalau masalah gigitan itu masih mending yang kecil loh. Jadi lukanya itu nggak terlalu parah. Siap. Pernah digigit yang besar? Yang besar itu pernah. Itu waktu reaksi juga. Gimana reaksinya? Ya sebenarnya sih tenang, kita perlu tenang aja sih. Karena semakin kita berotak, gigitan dia akan semakin kencang dan menyakitkan. Menyakitkan seperti mantan. Seperti mantan. Ya waktunya yang masih resmi kita akan dikarantina, dan jika sudah dikarantina akan dilepas liarkan. Dirilis ya, seperti ular-ular yang sebelumnya. Dan ini baru sempat bikin video rescue tiap-tiap karena setiap rescue ular itu sendirian dan dia sibuk kerja sih ya. Pulang dari itu ke rumah, ke tempat kerjanya dimarahin gak? Oh, kebetulan enggak, soalnya enggak kelihatan sama anak. kelihatan mungkin ditanya dari rescue makanya dia dimarahin, dari palingnya dipecat. Enggak, dia takut sama saya. siap. Oke guys, jangan lupa follow IG-nya dia di @reptil. Siap. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Nanti bakalan ada video rescue dan tentang penjelasan ular-ular. Oke, salam reptil. Bye-bye. Oke guys, kali ini kita akan rilis biawak yang kemarin kita rescue bersama adik lagi. Yang pertama udah dirilis, ini videonya. Dan ini yang kedua. Oke. Yang pertama dia nggak ngajak aku, ini jahat sekali dia. Dia masih tidur. Oh iya, kalian jangan lupa nonton YouTube Rewind Tegal ya. Tuh biawaknya. Oke, kita rilis. Kenapa nggak di keep kamu aja? Kasihan ini, biar berkembang biak aja lah. Siap. Aduh, medannya curam. Padahal dia biawaknya udah jinak lo guys, tapi dirilis biar menjaga ekosistemnya. Bukan eko tukang bakso. Aduh. Akan kita rilis yuk, lempar ya, jangan dibiarkan aja gitu, pok di pok yuk rilis jawab kelihatan tuh guys langsung hilang guys. Yes, siap, mantap untuk menjaga ekosistemnya. Thank you.